Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini madrasah akidah membincangkan berkenaan dengan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Episod ini kita nak bincang secara khusus berkenaan dengan Al-Quran, iaitulah kitab yang wajib kita imani. Kehebatan kandungannya, kehebatan isinya yang menjadi panduan hidup umat Islam sepanjang zaman, yang pasti akan membawa ketenangan dunia akhirat, pasti akan membawa kebahagiaan yang dicari-cari. Itu hanya terkandung di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan bersama kami di Madrasah Akidah ini. Moga-moga kita dikuatkan iman, kita dikukuhkan akidah kita dengan ilmu yang kita pelajari insyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama kami di Madrasah Akidah ini. Kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan Al-Iman Bil Kitab. Hari ini kita akan fokus berkenaan dengan beriman kepada Al-Quran. Okey, yang pertama sekali, Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Dalam banyak-banyak wahyu, dalam banyak-banyak kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Nabi alaihissalatu wassalam, akidah kita, kita mesti beriman, mesti beriktiqat bahawa Al-Quran is the best. Al-Quran is the bestest. Ada ke bestest? Paling best. Nonton kat rumah kata, apalah ustaz ni nak cakap orang putih sangat kan? The most bestest. Hebat kan? Al-Quran, Al-Quran ni paling hebat, paling mulia. Allah yang turunkan dan Allah jamin nak jaga. Allah janji akan jaga Quran sehingga kiamat. Dan ilmu Al-Quran adalah ilmu dari Allah. Allah who created, Allah yang mencipta alam ini. Al-Quran adalah panduan, Al-Quran adalah paling hebat, Al-Quran adalah penyelamat. Ini kita kena iktiqat ni. Dan segala apa yang ada dalam Quran semuanya benar. Segala apa yang bercanggah dengan Al-Quran semuanya batil. Segala apa yang against Al-Quran semuanya lemah. Ini kena akidah ni, kena akidah. Kita kena iktiqat. Madrasah akidah ni. Okey. Takrif Quran. Sebut Quran lama dah. Quran tu apa? Kalam. Kalam. Cuba lagi. Apa? Kalam. Kalam. Apa ni? Yang mana Quran tu? Saya nak takrif Quran. Takrif Quran ni ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Itu. Dan disebut kepada manusia. Itu. Itu. Cukup. Lagi ada takrif lain? Kita nak bincang ni. Sedap penonton yang dikasih sekali. Lama dah kita sebut Quran. Lalu orang tanya kita, ada orang bukan Islam tanya, you cakap itu Quran, you punya kitab. Itu Quran itu apa? Nak cerita apa? Cerita. Apa takrif Quran? Al-Quran ni ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, iaitu melalui perantaraan Jibril. Dan memberi satu kata hidayah kepada semua umat Islam yang ada di muka bumi. Lagi? Betul dah tu, betul dah. Sebahagian tak ada sikit lagi. Secara beransur-ansur. Lagi? Tak ingat dah kan dulu belajar masa SPM dulu. Dia kena berdiri atas kursi semua ni. Wa kalamullah al-munazzal min rasmi biwasitati Jibril al-wusul ilayna bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Kan ada takrif dia dulu. Tak apa, kita ambil sedap penonton di rumah ustaz, apalah ustaz cerita bahasa Arab ni kan. Ialah itu takrif yang disimpulkan oleh para ulama. Lalu menerangkan bila sebut kataan Quran, apa di Quran. Ini takrif dia. Pertama, huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatihi
wa apa ni sampai kepada kita bitawatur, al-marwi, yang diriwayatkan secara mutawatir. Bila kita nak tegang Quran tu apa? Quran ini adalah kalam Allah, adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala satu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah turun pada Nabi Musa nama lain, bukan nama Quran. Kalau wahyu Allah turun pada Nabi Daud, nama dia lain, bukan nama Quran. Yang nama Quran ni yang daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Allah hantar melalui Jibril. Allah utus kan, Allah datangkan ayat tersebut melalui Jibril. Al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya adalah jadi ibadah. Ibadah. Ini beza. Antara beza Quran dengan hadis Nabi yang dekat sini. Muta'abbad bitilawatihi. Macam kita baca hadis Nabi kan, innamal a'malu binniyat. Kita tak dapat pahala wording itu maksudnya dari sebagaimana Quran. Tetapi kita dapatlah pahala belajar hadis Nabi. Kita dapat pahala mendalami ilmu dari Rasulullah, itu kita dapat pahala. Tetapi membaca wording innamal a'malu binniyat, kata-kata itu itself dapat pahala? Tidak. Tetapi Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin, ha itu huruf kataan tu pun kita dapat pahala dah. Belajarnya pahala belajar pula. Dalam majlis ilmu pahala majlis ilmu pula, kan? Ini beza Quran dengan hadis Nabi dan ungkapan-ungkapan lain. Al-muta'abbad bitilawatihi, dengan makna kita baca Quran kita dapat pahala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu huruf 10 pahala. Aku tidak kata alif lam mim itu satu, tetapi maksud aku ialah alif, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah kata alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca macam mana? Ada orang baca alam. Dia nak pandai-pandai, dia tak guru. Alam zalikal kitabul la raiba fihi, kan? Dia baca satu-satu. Satu-satu itu dapat pahala. Nah, ini al-muta'abbad bitilawatihi. Kita kena jelaslah takrif Quran. Dan diriwayatkan secara mutawatir. Apa pula makna mutawatir? Mutawatir maknanya ialah diriwayatkan oleh sekumpulan para sahabat yang ramai, yang mustahil mereka ini berkumpul untuk reka. Itu makna tawatir. Tawatur fi kulli zaman. Dan tawatir ini dia akan wujud pada sepanjang tabaqat, setiap zaman. Sebab apa? Riwayat yang mutawatir adalah riwayat oleh sekumpulan sahabat yang ramai. Daripada yang ramai, yang mustahil ramai jumlah ini, mereka berkumpul untuk reka. Itu maksud mutawatir. Teruskan bersama-sama kami, kita dalami berkenaan dengan Al-Quran. Kita tanam iman yang sempurna berkenaan dengan kitab suci ini. Kita hargai nikmat iman dan akidah daripada Allah Subhanahu wa taala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله. Terima kasih kerana terus dia bersama-sama kami. Seronok sebenarnya. Seronok kita bincang bab Quran ini. Bab ia adalah wahyu, ia adalah kalamullah, dan insya-Allah kesungguhan kita untuk mendalami tentang beriman pada Alkitab ini akan menambah keberkatan dalam hidup. Tapi tak cukup sekadar beriman Al-Quran Allah tu, kita kena belajar. Sedap penonton yang dikasih sekalian di luar, kena cari kelas-kelas, kena cari guru-guru untuk belajar Quran, baca je. Kemudian setelah belajar baca, dalam masa yang sama kita belajar juga tafsirul Quran. Hadiri kelas-kelas yang mengajar isi kandungan Quran, kemudian kita jadikan isi kandungan itu sebagai panduan dalam hidup kita, insyaAllah. Ada soalan dulu berkenaan dengan takrif Quran? Jelas semua? Jelas. Ha? Jelas, eh? Okey. Seterusnya, Al-Quran ini dia menasakhkan. Apa makna menasakhkan? Memadamkan. Memansuhkan. Menasah, memansuhkan. Apa makna memansuhkan tu? Memadamkan. 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 Ha, bolehlah memadamkan. Mengganti. Menggantikan. Maknanya, ada hukum lain dalam kitab Taurah, kitab Injil. Quran datang dia menasahkan lagi, membatalkan. Kira yang lepas-lepas tu kira batal.
kecuali yang Quran iyakan. Quran kata, macam kita bincang dalam episod sebelum ni kan, ada hukum hakam yang Quran kata ada dalam Taurat, dan Quran masih lagi apply lagi, itu diterima. Apa-apa yang lain semuanya dikira terbatal dengan datangnya Al-Quran, dan apa-apa yang bercanggah dengan Al-Quran automatically terbatal. Apa-apa yang bercanggah dengan Quran, Quran kata putih, yang lain kata hitam, yang hitam itu hitamlah selama-lamanya. Dan kita kena faham gitulah. Quran kata begini. Quran kata puasa dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba pandai-pandai dia kata nak puasa 3 hari sebulan. Cukup setahun 30 hari ya. Itu batil. Itu tak betul. Apa-apa yang Quran dah putuskan hukum hakamnya, itulah yang sebenar. Mana-mana yang bercanggah dengan Al-Quran dikira automatically terbatal. Inilah akidah. Inilah iman yang kita kena pasak. Inilah iman yang kita kena tanam dalam jiwa kita. Okey, sebab apa? Sebab kita yakin kandungan Al-Quran sempurna untuk menyusun kehidupan. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, inna anzalna apa ni apa dalam satu ayat, wa anzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai. Kami turunkan kepada kamu Al-Kitab, Al-Quran yang memberi penjelasan likulli syai, everything, setiap perkara. Ada satu peristiwa berlaku kepada Syekhul Azhar rahimahullah, Jadul Haq, lama dah lah. Ditanya pada Syekhul Azhar bila dibaca ayat ni, Syekhul Azhar kata dalam Al-Quran ada panduan segala perkara, segenap urusan ada perkara. Baca ayat tadi. Lalu ada kau telefon dia tanya soalan, Syekh, kamu kata dalam Quran semua ada, ajar semua perkara. Ya, dengan penuh yakin. Lalu dia tanya tadi, saya nak tanya soalan, macam mana Al-Quran ajar cara kita buat roti? Roti, roti tahu roti? Tahu. Tahu roti, R-O-T-I. Ha? Roti lah. Orang Terengganu kata bread. Jadi jadi dia tanya Jadul Haq ni, Syekhul Azhar, macam mana cara buat roti? Syekhul Azhar kata, sekejap, telefon aku balik. Telefon aku balik dalam sekian-sekian, dia bagi tahulah tempoh masa tu. Kemudian Syekhul Azhar dia tanya anak murid dia, siapa pakar dalam bidang buat roti? Dia tanya, ada anak murid dia. Lalu pakar dalam bidang buat roti ini terang pada Syekhul Azhar tadi cara buat roti. Clear? Faham? Faham. Sampai masa yang dijanjikan, yang tanya soalan tadi telefon balik, ah macam mana? Dia ni sebenarnya dia tanya ada unsur dia nak perlekeh. Ada unsur dia nak mencabar, nak main-main. Lalu dia telefon balik, Syekh, macam mana? Jumpa dah ke cara Quran ajar cara buat roti? Syekh Azhar kata, cara buat roti begini. Dia pun bagi tahulah macam mana nak buat roti, campur yeast, campur apa lagi? Baking powder apa? Letak itu, letak ini. Dia pun cerita sebagaimana yang diterang oleh pakar buat roti tadi. Ya. Jadi yang tanya soalan dia kata, aku nak tanya yang Quran ajar macam mana? Yang kamu cerita ni betul lah cara buat roti, dalam surah apa? Dalam ayat apa? Lalu Syekhul Azhar kata, Al-Quran telah meletak satu kaedah yang umum. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ayat Quran saya baca ni, Quran kata, ini firman Allah yang bermaksud, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pakar dalam satu-satu bidang kalau kamu tak tahu. So itulah kaedah Quran. Nak cerita buat roti, tanya pakar roti. Quran telah meletak kaedah. Takkanlah Quran ni nak cerita secara detail cara nak buat roti, cara nak tumbuk belacan, cara nak buat tempoyak, cara nak jahit baju, cara nak masuk butang, cara nak... Takkanlah. Quran bukan yang manusia buat. Kehebatan Al-Quran meletak satu kaedah yang asas. Tanyalah orang yang pakar apabila kamu tak tahu. Saya sedang menonton yang dikasih sekalian, duduk depan kamera ni bukan pandai sangat, tapi ada pakar-pakar bahagian lampu, bahagian kamera, bahagian ni. Dia ajar, ustaz kena berdiri kat sini, ustaz kena senyum kat sini. Kita belajar sebab dia pakar dalam bidang masing-masing. Tuan-tuan di rumah, ada yang berniaga, ada yang bekerja, kita refer pada pakar. Ini cara Islam. So buang ego,
buang ego kita, kita tak tahu, tanya orang tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita nak masak tom yam, jangan pergi tanya tukang baiki motosikal. Pergi tanya mekanik nak masak tom yam macam mana, ha, dia pun katalah ambil skru nombor ni, ambil pelayar, ambil sepanah. Tak kena. Islam kata, inilah kaedah Quran. Kan senang. Kita kena refer kepada orang yang tahu. Kita nak buat landscape rumah kita. Kita nak wiring, pindah rumah baru. Yang ni nak letak kipas kat sini, nak letak lampu kat sini. Tanyalah orang pakar. Kita kata, tak boleh, saya ada PhD bidang usuluddin. Tak boleh tanya orang. Tak. Islam kata, tanyalah pakar. That is the solution. Sebab itulah hebatnya Al-Quran. Tapi dalam bab perkara agama, dalam bab hukum hakam, sah tak solat dia? Ini macam mana nak taharah, anak perempuan yang baru datang period, ayah yang baru berniaga, kita bermusafir nak ibadat macam mana, dalam kapal terbang nak solat macam mana? Rujuklah orang yang pakar. Macam mana nak memahami Quran, macam mana nak memahami hadis? Rujuklah orang pakar. Allahu Akbar, dah penonton yang dikasih sekalian, semangat saya. Inilah keimanan sebenarnya yang diajar oleh Al-Quran. Inilah cara Al-Quran membentuk masyarakat, menyusun kehidupan manusia. Sebab tu kita nak katakan Al-Quran sebagai panduan di dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita sambung dan kita rehat seketika. Teruskan bersama-sama kami. Kita syukur nikmat iman dan akidah yang sangat suci ini. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, rakan-rakan kita, para remaja, remaji yang sentiasa setia bersama kami di Madrasah Akidah ni. Bagaimana biasa, kita boleh bersilaturahim, kita boleh berkomunikasi melalui Facebook kami di www.facebook.com/madrasahalhijrah. Senang kita boleh. Kalau ada sebarang komen, ada persoalan, ada pandangan-pandangan yang membina, kita boleh berkomunikasi insya-Allah. Sesungguhnya tegur menegur itu budaya yang sangat baik. Sifat orang yang beriman antaranya Allah Taala sebut wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua sesungguhnya manusia ni semua rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maknanya kita saling tawasaw, saling pesan berpesan, saling tegur menegur dengan kebaikan dan dengan penuh kesabaran. Antaranya melalui komunikasi kita lah, melalui Facebook, melalui teknologi yang ada pada hari ini insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan di atas respon-respon yang baik yang kami terima sepanjang kita bersiaran ini, alhamdulillah. Saya sambung lagi dalam Al-Quran. Kita masih dalam bab beriman kepada kitab lah. Kita dalam bincang bab Al-Quran. Al-Quran, apa kandungan Al-Quran? Cuba sebut. Bab apa Quran cerita? Dalam Quran terkandung isi kandungannya antaranya akidah. Lagi ada apa lagi? Ibadat. Ibadat. Ibadat khusus. Contoh? Solat. Puasa. Habis dalam solat ada ke cerita subuh dua rakaat, asar dua rakaat? Ada dalam Quran? Secara ijmali ada. Ha? Secara? Secara general. Dalam Quran kata aqimus solat, dirikan solat. Dalam Quran tak pernah sebut Zuhur kena sembahyang 4 rakaat. Macam mana pula? Hadis dalam Quran, hadis Nabi. Maka di situ kita perlu kepada penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis itu kita akan bincang dalam beriman pada Rasul nanti lepas ni insya-Allah. Okey, cantik. Lagi apa lagi? Ibadat, akidah lagi? Hukum-hukum. Apa? Hukum-hukum. Hukum-hakam ada dalam Al-Quran. Ada hukum-hakam yang terkandung. Lagi? Makanan. Makanan? Makanan ada dalam Al-Quran? Ada, Ustaz. Ha? Macam mana? Pasal makanan yang halal dan haram. Bak makanan halal, bak makanan haram. Cantik. Panduan bak makan minum. Hebatnya Quran, bak makan minum pun diajar. Nah, lagi bab apa lagi? Sejarah. Al-Qasas. Qasusil Qasas. Dalam Quran juga ada banyak kisah. Subhanallah. Ini antara manhaj Quran. Sudah penonton dikasih sekalian. Carilah kisah dalam Quran. Allahu Akbar. Seronok baca kisah dalam Quran. Ada banyak kisah. Seronok. Antara yang saya sendiri personally, saya minat sangat baca, ada satu surah. Satu surah tu dari awal sampai hujung cerita kisah je.
Surah apa? Kisah. Ha. Maknanya satu surah dia ada cerita seorang nabi. Surah? Ha, betul penonton di rumah jawab. Surah Yusuf. Ha. Allahu akbar. Baca surah Yusuf ni seronok. Kan dia alif lam ra dari permulaan kan? Adik-beradik jela, kena buang dalam telaga, lepas tu kena jual, jadi hamba, lepas tu jadi anak angkat, lepas tu mak angkat mengorat, lepas tu masuk penjara, lepas tu keluar penjara, takwil mimpi, jumpa balik adik-beradik jadi menteri. Wah tu, Allah, saya kalau baca surah Yusuf ni, subhanallah bukanlah, tapi share lah untuk kongsi, bila sampai bab, ayah dia di akhir usia yang dah buta mata tu bila diberi baju Yusuf kan inni la ajiduri hayu subau ha aku hidup bau Yusuf kan mata dia tak nampak seorang ayah Allah jadi apa panggil jejak kasih balik jumpa balik dengan Yusuf yang lama dah hilang ingatkan mati dah masa kanak-kanak hilang ni dah jadi orang dewasa jumpa balik dengan ayah ayah masih perasan ini bau Yusuf Allahuakbar tersentuh hati kita. Banyak dah penonton dikasih sekalian kisah taubat, kisah orang yang lawan Nabi, kisah orang yang kedekut, kisah orang yang banyak bersedekah, kisah orang beribadat, pelbagai. Seronok dalam Quran ni. Seronok. Carilah. Jadikan cerita-cerita ini untuk cerita kepada anak-anak kita. Dan sebelum tidur, ceritalah kisah-kisah ni. Ini menarik. Bedtime stories. Ini duk cerita, cerita-cerita mengaruk je kan. Quran. Hukum hakam, syariah, ibadat, muamalat, qasas tadi cerita. Lagi apa lagi? Munakahat. Munakahat. Munakahat tahu apa? Munakahat. Munakahat. Bak? Nikah. Bak nikah, kahwin. Nak nikah? Nak? Dah. Semangat je bak kahwin. Bak akhlak. Ada dalam Quran. Bab akhlak, bab-bab apa ni. Dan sekarang, subhanallah, hasil usaha para ulama Islam seluruh dunia sekarang, dia ada satu bentuk lagi ilmu yang dipanggil al-ijazul ilmi. Mu'jizah ilmiah yang terkandung dalam Quran yang pernah kita bincang sebelum ni. Apa yang Quran sebut yang tali, yang kena dengan penemuan-penemuan saintifik pada hari ini. Ini Al-Quran sebut sabqul Qurani in advance. Yang Quran dah sebut dulu, orang baru jumpa sekarang. Ha, ini antara kandungan kehebatan Al-Quran. Yang mana antaranya Allah Ta'ala sebut, semua ini hendaklah dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Ini ayat yang Allah Ta'ala tuju pada Nabi Muhammad dalam surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasimah. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu melalui wahyu. Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Al-Quran ini kandungan yang sempurna tadi untuk Nabi Muhammad menghukum, menjelaskan hukum hakam, menyusun manusia kehidupan ini. Bukan sekadar untuk apa? Baca. Quran bukan sekadar untuk baca, tetapi ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk satu lagi, bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat ini dia agak panjang. Dia ada takrif mukjizat, ada aspek, ada ciri-ciri mukjizat. Itu kita akan bincangkan secara detail dalam episod akan datang. Apa takrif mukjizat? Boleh carilah. Homework, boleh homework ke ni? Homework, balik cari takrif mukjizat. Penonton di rumah pun boleh cari. Esok kita sambung apa makna mukjizat ni. InsyaAllah, moga-moga kita dapat menambahkan ilmu. Dengan ilmu ini, kita akan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan ilmu kita dapat mantapkan akidah ini. Sekian dahulu buat kali ini. InsyaAllah dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi dalam episod-episod akan datang. Akidah asas kesatuan ummah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.